Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sekitar 8.600 warga binaan di Jawa Barat terancam tidak dapat mencoblos pada pemilu 2019 mendatang karena belum melakukan pertamaan EKTP. Menanggapi hal tersebut, Komisi Nasional HAM meminta Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk memfasilitasi hak pilih warga binaan sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya. Banyaknya warga binaan di Jawa Barat yang terancam tidak dapat mencoblos karena belum melakukan perekaman KTP mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Nasional HAM. Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mendatangi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk meminta agar Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil dapat memfasilitasi hak pilih warga binaan, terutama yang belum melakukan perekaman KTP, sehingga mereka bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Menurut Munafrizal Manan, di Jawa Barat terdapat sekitar 8.600 warga binaan yang terancam tidak dapat mencoblos. Nah, dalam hal ini kami, Komnas HAM, dari hasil temuan yang kami peroleh ini, merekomendasikan kepada pihak KPU daerah, ya, provinsi, kabupaten, kota, kemudian Bawaslu, Dukcapil, dan termasuk Kanwil Kemenkumham terkait dengan hak pilih warga yang berada di lapas, agar segera melakukan pertemuan bersama untuk membicarakan kemudian mencari solusi yang paling pas sesuai dengan kerangka peraturan. Sementara itu, menurut Kadiv Permasyarakatan Kumham Jabar Abdul Aris, terdapat 95 TPS di lembaga permasyarakatan yang tersebar di Jawa Barat dengan jumlah warga binaan sebanyak 24.172 orang, namun yang sudah terimput data perekaman EKTP sekitar 15.248 orang. Untuk yang belum melakukan perekaman KTP, pihak Kanwil Kemenkumham Jabar telah melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil. Bidang atau masyarakatan yang sekarang ini jumlahnya 24.172. Kemudian yang sudah diinput datanya sama DPT itu sekitar 15.248. Di sisanya masih sekitar 8.600. Ini tetap kita termasuk berproses sampai tanggal 4 April nanti. Ya, mereka sudah melakukan KPT, melakukan koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman terhadap mereka warga binaan yang belum terekam EKTP. Penekanan hak pilih warga binaan tersebut dilakukan Komnas HAM mengingat pada pilkada lalu banyak warga binaan termasuk di Jawa Barat yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya. Pada pilkada kemarin dari 24.000 warga binaan, hanya 6 hingga 7.000 warga binaan yang dapat mencoblos. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.